Jangan Hilda Inferno deh, Inferno teman-teman. Dan oh yeah, pasti legend nih. Oke, udah kedip-kedip itu legend teman-teman. Gua bakalan pilih tornado kayaknya, butuh tornado. Dan kita lihat teman-teman legendnya apa. Hup. Yo, halo, jumpa lagi sama gue di channel Big Bro Show. Oke guys, pada kesempatan kali ini tuh kita bakalan lanjutin lagi untuk bermain Clash Royale teman-teman. Yap, ya seperti jadi judul udah kita lihat untuk buka apa namanya draft chest lagi ya, karena udah selesai seasonnya dan gue berhasil cuman sampai challenger 1. Sebetulnya kemarin naik turun challenger 1, 2, dan 3 terus naik turun terus teman-teman, dan gue nggak gitu, jujur aja nggak gitu sering main Clash Royale belakangan ini. Terakhir gua main pakai deck lava itu juga cuman beberapa kali gitu doang teman-teman. Ini pun crown chest gua aja belum penuh teman-teman. Oke, jadi langsung aja kita buka aja teman-teman biar bagus isinya. Oke, gold. Gua kayaknya pilihin aja goblin ya teman-teman. Mantap 60 coy. Jangan Hilda Inferno deh, Inferno teman-teman. Dan oh yeah, pasti legend nih. Oke, udah kedip-kedip itu legend teman-teman. Gua bakalan pilih tornado kayaknya, butuh tornado. Dan kita lihat teman-teman legendnya apa. Hup. Pilih dua teman-teman. Waduh, pilih dua. Graveyard atau Lavahun. Kayak gua pilih graveyard teman-teman. Mantap jiwa, bos. Oke, jadi sekarang efeknya baru warna-warna gitu. Sebelum ini gue juga udah pernah dapat legend lagi pas udah updatean baru itu dari free chest. Gue dapat miner teman-teman. Pas dapat legend ternyata visualnya efeknya baru ya, keren banget teman-teman. Oke, ini kita buka dulu wizard, siap. Kita ada giant chest teman-teman ya, belum bisa kita buka. Gold elixir ice spirit, nice banget teman-teman. Oke, ini kita donate dulu aja ya. Fireballnya kita donate aja, kita request. Gue masih mau naikin ini dulu nih, belum kelar-kelar es golemnya coy. Oke, kita beralih ke sini, kita masih pakai deck seperti ini ya teman-teman. Gue masih pakai deck yang ini. Jadi yang kemarin nanya itu gue pakai ini inspirasinya dari mana. Jadi yang pertama itu gue emang kepengen banget buat mainin deck Lava Hound teman-teman dari dulu. Dan yang kedua gue emang pengen coba pakai deck baru karena udah lama banget gue pakai deck yang ini kan, terus-terusan nih, mungkin udah lama banget nih teman-teman. Dan jadi kita langsung cobain aja nih, kita battle aja teman-teman. Udah unit ini udah tengah malam ya, tengah malam bisa jam 1 lewat hampir setengah 2 subuh teman-teman. Oke, tolong Suki BB, siap bro. Oke, kita coba langsung aja kasih di sini teman-teman ya, elite barbarnya. Oke coy, dia sebar jadi dua ternyata. Dia kasih apa teman-teman? Oke, ada lagi, kita langsung fireball aja coy. Oke, nice banget bro. Oke, langsung hancur. Oh mama, gila bro, hampir hancur dia tadi, tinggal sekali gebuk lagi hancur itu. Oke, kita harus siap-siap teman-teman ngadapin ini. Dia kasih Royal Giant coy, kita coba push pakai Lava Hound. Kita coba push teman-teman ya, kita coba push pakai Lava Hound, terus kita push lagi pakai ini, zap aja teman-teman, dan kita zap pakai ini ya. Oke, pakai Electro Wizard, nice. 1 2, aduh coy, sakit banget coy. Langsung kita kasih Mega Minionnya di sini ya, pasti jebol juga sih gue itu. Gue jebol juga itu, jebol juga bro. Oke, lumayan ya, kita bisa nyerang seenggaknya pakai lava pupnya teman-teman, atau lava pup ya, lava pup teman-teman, lumayan banget buat nyerang. Ini juga Mega Minion kita berhasil 1 2 3 4. Oke, 4 hit teman-teman. Ini kenapa kaki gue nyangkut teman-teman. 4 hit coy, mantap. Oke, kita langsung kasih lagi dia, kasih ini teman-teman. Belun, kita kasih belun. Dia mau kasih apa bro? Waduh. Oke coy, mantap. Kita coba kasih ini lagi, archer lagi teman-teman. Kita pisah. Kemudian setelah kita pisah, kita pas palingan kita bakalan coba kasih lagi di sini lava hound-nya. Oke, udah mau ganti overtime, siap. Kita bakalan siap-siap fireball ini coy. Kita fireball aja ini. Siap, fireball, nice bro. Duh. Oke bro, no way. Aduh, oke, dia ternyata kasih barbarnya bro.
Barbarnya dikasih sekarang, coy. Oke, kita siap-siap fireball aja. Waduh, dikasih 2, bro. Mantap jiwa, dikasih 2, apa namanya? Apa namanya? Itu Royal Giant-nya, aduh, gue ngomongnya ya belibet. Dikasih 2, bro, Royal Giant-nya gila sadis banget, coy. Oke, kita kasih lagi di sini, ya kan? Terus kita fireball aja, bro. Kita fireball dan boom. Oke. Lumayan, kita udah berhasil fireball. Bisa 783, dia pasti ngincar King Tower kita, bro. Ya itu udah pasti banget. Udah pasti 100% yang ngincar King Tower kita. Oke, dan kita kasih ini aja dulu. Terus kita Electro Wizard. Awas, 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 hati-hati, hati, bro. Hati-hati, bro. Mantap, yes, kita menang, pasti menang. Fix, boom. Lumayan banget, coy. Lumayan banget. Oke. Lumayan teman-teman, ini battle kita yang pertama. Langsung kita lanjut battle yang kedua aja. Oh, udah bisa ini ya, launchersnya bisa dibuka. Oke, kita lawan Cielo dari Italian Brile. Oke. Kita coba kasih dia Archer di sini, teman-teman. Langsung coba kita kasih Archer dulu aja. Kita belum tahu dia. Oke, dia Ice Wizard, bro, di situ. Terus kita coba kasih Balloon langsung di sini ya. Kita langsung kasih. Oke. Oke, bro. Waduh, waduh, waduh. Waduh, bro. Waduh, waduh. Di fireball aja ya, di fireball aja. Oke, kita coba kasih Elite Barbarian di sini. Terus-terus gue coba, teman-teman. Terus juga gue coba, siap. Ayo, come on, come on. Aduh, sisa 1300, sakit banget, coy. Itu sakit banget ya. Aduh, dari giant-nya tadi. Oke, tolo satu, satu hit. Dua hit lumayan banget, teman-teman. Kena dua hit dari Elite Barbarian kita. Oke, kita coba kasih Lava Hound dulu, teman-teman. Kita kasih Lava Hound dulu, bro, di sini ya kan. Soalnya dia coba tadi, dia coba push pakai giant sama Eswiza. Oke. Kita juga coba di sini, dia tadi ada fireball. Oke, oh, dia ada witch juga. Dia juga ada witch. Oke, kita coba kasih archer di sini. Dan kita kasih balloon di sini. Waduh, 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 waduh. Ya. Terus kita kasih balloon, coba kita kasih Electro Wizard. Boom. Boom, mantap, lumayan. Oke, yap. Lumayan lava popnya. Matiin itu, matiin itu, matiin, matiin itu, matiin. Aduh, ya sama-sama hancur, bro. Sama-sama hancur. Itu harusnya gua nggak usah pakai apa mega minionnya nih, buang-buang banget teman-teman ya mega minionnya. Udah nggak apa-apa. Gak apa-apa, coy. Sabar dulu, sabar dulu. Sabar dulu. Oke, oke. Oke, kita langsung fireball aja di sini. Come on, come on, kena. Mantap. Lumayan ya kena. Terus kita coba kasih Lava Hound dari sini, dari plak paling belakang banget. Dan kita kasih ini, bro. Ya kan? Terus kita bakalan zap di sini, zap, zap, mantap. Oke, bro. Siap, 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 siap. Kita udah zap. Terus kita kasih archer di sini ya kan. Dia udah tadi udah pakai apa namanya? Fireball ya. Oke, kita balik bombardir dia, bro. Oke, dia nggak ada apa-apa lagi, nunggu. Kita tunggu aja ya. Kita benar-benar push hard di sini. Benar-benar push banget. Oke, dia kayaknya udah nyerah, teman-teman. Karena terakhir itu dia udah cukup ngeluarin benar-benar tenaga untuk attack kita, bro. Oke, jadi well played, teman-teman. Seru banget juga pertandingannya. Ini battle kedua kita lawan Cielo, lumayan, teman-teman. 3 crown. Kita coba pakai crown chest di sini ya. Buka crown chest maksudnya barbarian, red barbarian, heal dan giant skeleton. Gue udah lama banget nggak pakai, teman-teman. Dan sebelum kita mulai di battle terakhir kita ini, selama gue pakai battle ini, kalau lawan deck mortar itu kebanyakan lebih sering menang ya, bro, dibandingin gue pakai deck yang ini. Jadi gue coba mau coba terus pakai deck ini sih untuk kedepannya. Pinta kalau di tengah jalan gue pengen coba deck golem atau deck PK atau deck giant, nanti kalian bisa komen aja di bawah lebih prefer mana gitu, lebih kalian lebih coba pengen gue pengen lihat gue coba yang mana gitu. Aduh, bad banget ini, bad idea banget. Nggak ada zap, nggak ada apa-apa. Oke, nice, yang sebelah kanannya, bro. Yang sebelah kanannya, nice. Oke, sampai, wow, sampai 1367 dari 3000, bro. So, jangan pernah biarin Elite Barbarian sendirian.
Itu bahaya banget, coy. Oke, kita lihat dia mau kasih apa. Oke, dia kasih itu, bro. Coba kita bakalan zap nih. Zap aja. Oh, mantap. Lumayan. Nice, nice. Waduh, 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 waduh. Oke, satu zap, mantap. Nggak kena untung. Mana coy? Untung tadi Electro Wizard gue masih bisa nge-zap. Lumayan kan? Kena satu hit. Nah, mantap. Dua hit. Mantap jiwa. Oke, kita fireball aja ini. Ini kita fireball aja. Gak usah ragu-ragu, fireballnya. Boom! Sisa 1091. Oke. Dia kayaknya bakalan pakai deck golem, teman-teman. Sepertinya dia pakai deck golem kayaknya. Ah, bukan ternyata. Ternyata bukan, coy. Oke, coba kita kasih ini aja. Archer ya. Aduh, duh, duh. Ya, salah, bro. Salah gua, salah, salah. Nasinya tadi harusnya lock on tower dulu itu baby dragonnya. Malah gua kasih pas dia belum lock tower, itu kesalahan gua, teman-teman. Ya udah nggak apa-apa, seenggaknya tower kita juga nggak hancur di sini. Kita belum coba keluarin lava hound dari tadi. Kena satu hit. Waduh, waduh, waduh. Waduh, waduh, ini gua bingung banget, guys. Ini gua bingung banget. Oke, udah kita fireball. Aduh, duh. Nah, untung kena satu hit. Sakit banget, coy. Kena satu hit. Oke, coba kita kasih lava hound di sini. Buat nge-push dia. Oke, kita kasih archernya di sini, dua. Kita pencar. Terus kita coba kasih elite barbarian. Terus kita kasih mega mini di sini, bro. Ya kan? Oke, bro. Nice, nice. Nice, nice. Oke, mantap jiwa. Mantap jiwa, bro. Oke, kita zap aja, bro, di sini. Oke, bro, mantap. Yes, dap nyampe. Balon nyampe, bro. Mantap. Oke. Aduh, aduh, aduh. Woi, woi. Satu hit. Waduh, hancur. Waduh, waduh. Dia bisa ngejar nih, teman-teman. Dia bisa comeback nih. Dia bisa comeback satu. Iya, dia terlalu belakang naronya, teman-teman. Naro Royal Giant-nya itu dia terlalu belakang, jadi sayang. Coba kalau misalkan dia benar-benar taro gitu, mungkin mungkin bisa kita lanjutin pertandingan. Tapi well played banget. Gue juga gak nyangka nih tengah malam. Bisa ini. Kita coba buka ini dulu aja. Ya, kita buka dulu silver chest-nya. Jadi well played, teman-teman. 3 pertandingan kita itu bisa menang. 3-3, 2-1, 3-1, dan 2-1 lagi. Jadi so, thank you banget buat kalian yang udah support channel gue sampai hari ini. Semoga di next ke depan gue bisa ngasih video yang jauh lebih bermutu lagi, yang bisa mengedukasi juga, ngasih info-info ke kalian. Semoga kalian bisa tetap support. Thank you banget buat semuanya. Seperti biasa, jangan lupa untuk dikasih like, subscribe, dan komen biar channel Big Bros makin berkembang. Dan seperti biasa, kita salam dulu yuk. Salam Big Bros, yo. Dadah.